Cipanas yang merupakan istana kepresidenan. Istana Cipanas dibangun sebagai tempat peristirahatan dan persinggahan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. Karena istana ini berlokasi di kaki Gunung Gede, pada ketinggian 1100 meter dari permukaan laut. Tepatnya di Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bangunan istana berdiri di atas areal lebih kurang 26 hektar dengan luas bangunan sekitar 7.760 meter persegi. Sementara itu, halaman istana ini terbagi dalam dua areal, yakni areal Taman Istana dan areal Hutan Istana. Di dalamnya berdiri pula sebuah rumah kebun mungil, tempat merancang bunga Taman Istana. Sejak didirikannya pada masa pemerintahan Belanda, Istana Kepresidenan Cipanas difungsikan sebagai tempat peristirahatan dan persinggahan. Dalam bahasa Sunda, kata Cipanas memiliki makna yaitu ci atau cai yang berarti air dan panas yang berarti panas. Makanya daerah ini dinamakan Cipanas karena di tempat ini terdapat sumber air panas yang mengandung belerang dan berada di dalam kompleks istana Cipanas. Luas areal kompleks istana ini lebih kurang 26 hektar, namun sampai saat ini hanya 7.760 meter persegi yang digunakan untuk bangunan. Selebihnya dipenuhi dengan tanaman dan kebun tanaman hias yang asri, kebun sayur dan tanaman lain yang ditata seperti hutan kecil. Istana Kepresidenan Cipanas bermula dari sebuah bangunan yang didirikan pada tahun 1740 oleh seorang tuan tanah Belanda bernama Van Heels. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, tepatnya mulai pemerintahan Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff pada tahun 1743, karena daya tarik sumber air panasnya, dibangun sebuah gedung kesehatan di sekitar sumber air panas tersebut. Kemudian, karena udara pegunungan yang sejuk serta alamnya yang bersih dan segar, bangunan itu sempat dijadikan tempat peristirahatan para gubernur jenderal Belanda. Gaya arsitektur Istana Kepresidenan Cipanas berbeda dari istana-istana yang lainnya. Istana ini tidak terkesan tegak, tetapi anggun karena bangunannya bercirikan khas gaya tradisional. Sebagian besar bangunan terbuat dari kayu. Tampak adanya upaya pelestarian kekhasan bangunan ini karena pemugaran atau renovasi yang dilakukan tidak pernah mengganggu gaya arsitektur istana tersebut. Sebuah peristiwa penting yang pernah terjadi di istana ini setelah kemerdekaan adalah berlangsungnya sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pada tanggal 13 Desember tahun 1965, yang menetapkan perubahan nilai uang dari 1.000 rupiah menjadi 1 rupiah.